Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Mas Soleh, selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan atau LPK Korsam Kota Bogor. Alhamdulillah pada hari ini dan juga kemarin beserta teman-teman dari LPK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan keuangan untuk semester 1, itu dari mulai Januari sampai bulan Juni. Ya. Alhamdulillah pemeriksaan telah dilaksanakan dengan lancar. Ya. Secara umum semua bidang telah mencairkan anggaran dan juga melaksanakan kegiatannya serta melaporkan kegiatannya. Ya, tuh. Hanya mungkin satu bidang, yaitu bidang Bina Wasa yang belum melakukan kegiatan. Ya. Tapi insya Allah mereka akan melaksanakan pada semester kedua. Ya. Selanjutnya, pada hari ini telah kita laksanakan pemeriksaan untuk Orgakum, kemudian Arenbank, Bina Buddha, dan Satuan Karya, kemudian Abdimas, serta Sarpas. Untuk pemeriksaan kemarin, yaitu pemeriksaan untuk Humas, kemudian kerjasama kewirausahaan, Satuan Tugas Pramuka, serta Sekretariat. Ya. Hasil dari pemeriksaan, seperti yang saya katakan tadi, secara garis besar adalah telah sesuai dengan ketentuan. Hanya ada beberapa kekurangan mungkin dari administrasi, ya, seperti belum dilengkapi visum untuk kwitansi, ya, serta nomor faktur. Tapi tidak semua bidang, ada beberapa bidang, ya. Selanjutnya ada juga buku kas dan buku kartu kendali yang belum ditandatangani oleh Seskom maupun Waka bidang atau ketua komisinya. Nah, itu karena mungkin kendala dengan sebulan sebagainya. Diharapkan untuk di semester kedua, ya, ya, insya Allah kita akan laksanakan pemeriksaan di bulan Desember. Ya, semua laporan telah dilengkapi, ya, sehingga ketika diperiksa oleh Inspektorat, ya, tidak ada temuan permasalahan. Ya. Dan ini akan berdampak kepada nanti pemberian hibah yang berikutnya. Ya, mudahan dengan tertibnya penggunaan kegiatan dan juga pelaporan akan menambahkan juga nominal hibahnya, sehingga kegiatan kepramukaan di Kota Bogor, ya, dengan dasar hibah yang meningkat akan meningkat lagi, ya, mempertahankan prestasi Korcap tergiat, ya, bahkan mungkin lebih jauh lagi nanti tingkat nasional, ya. Mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Lumpur kota sejuk dan indah menyambut Pramuka bersuka cita. Jam-jam ketujuh semarak meriah ceria Lumpur kota sejuk dan indah menyambut Pramuka bersuka cita. Jam-jam ketujuh semarak meriah ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka Kota Bogor bersatu padu melangkah maju penuh semangat giat berkarya dan berbakti untuk